إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. Kekuatan tu datang pada saya. Dan suami saya dari lumpuh satu badan, sekarang ni dah boleh jalan, boleh cakap, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Dia boleh pergi solat sendiri. Cuba bersangka baik dengan Allah Taala. Kalau kita sangka baik, letakkan pengharapan sepenuhnya pada Allah. Kita tidak berburuk sangka dan letakkan harapan yang negatif pada Allah, insya-Allah hidup kita akan terpandu dan jalan terus.